Anak kucing keinjak, Bo. Abang, kalau gitu belum bisa, Bang. Belum bisa? Iya. Habis kudu bagaimana? Mesti belajar dulu, Bang. Oh, mesti belajar? Oh, sekarang Abang belajar dulu. Nanti balik lagi ke sini deh, Bang. Baik dah, Bo, kalau begitu, Ma. Abang. Permisi, Bo. Iya. Saya datang kemari mau minta bantuan Abang berdua. Sebab kampung Kemayoran lagi kedatang gelap. Kalau orang yang nyuruh ente sanggup bayar, boleh aja, ya nggak? Akur. Soal bayaran, Abang kagak usah ragu. Nih saya bawakan duit sekedar tanda jadi. Asal Abang berdua nanti subuh ikut sama saya. Berapa duit persekotnya? Asal gue boleh tahu, ya nggak? Cocok? Akur. Nih yang dibawakan Tuan baik pada saya. Nanti sisanya kalau kerjaan Abang berdua udah selesai. Dan ini oleh-olehnya. Ada aja. Tahu aja juragan lo. Siapa namanya? Bekleun ya? Iya Bang. Abang kenal? Ya kenal enggak kenal dah. Gue sering mendengar aja. Seh, Mas Duit. Nih, gue mengibing. Gue mau borong si Nabe pagi. Baru dapat persekot. Minggir lo. Minggir semua. Lagu. Lagu apa, Bang? Gese. Oh, gese. Ya. Ya, Bang. Hei, tunggu gedang. Belakangan ini, si Keple kerenyan perempuan. Sebab dia pulang dihukum, bininya gak ada. Waduh, kasihan. Ditinggal mati. Mending ditinggal mati. Dibawa kabur orang. Soalnya susah juga, Bang. Tiap kali tuh garong kita uber, dia selalu saja menghilang. Sampai sekarang kita belum tahu siapa dia. Saya kagak percaya ada orang bisa ngilang terkecuali dia dicaplok bumi. Bener enggak? Iya, bener, Bang. Kalaupun kagak telan bumi, mungkin disedot ke atas kayak kuntilanak. Tahayul itu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Di mana ada kuntilanak? Di mana orang bisa ngilang? Tuan Bek, boleh kalau saya numpang nanya? Di daerah mana tempatnya dia ngilang? Apakah daerah yang sama tempatnya? Sudah dua kali kita kejar beramai-ramai. Dia selalu saja hilang di daerahnya bengkelnya si Pak Sani. Ayah si Pe, di dekat langgar. Oh, soal itu. Pokoknya gampang. Di mana dia suka hilangnya? Kita intip aja. Pokoknya besok beduk subuh bunyi, pasti beres dia. Ya, Tuan Bek, jangan khawatir, serahin saya. Soal nangkep-menangkep,
karena saya sudah pernah ditangkap, ya enggak? Pokoknya dia saya yang nangkap. Yang, tolong tunjukkan tamu kita di daerah si Kedok suka menghilang. Tunggu dulu, ya enggak? Ya, mana duitnya? Nih, penting kan? Tentu, Ade. Kalau begitu, cakep. Jangan khawatir, Ade. Kalau memang ada, kasihin dong. Kan itu bukannya duitnya Bek Liho. Nah, gua yakin itu kemauan Tuan Debur. Hah? Tuan Debur? Tuan Debur yang mana? Yang kecil tinggi itu? Iya, Bang. Benar yang itu. Ah, kalau bisa gua lalap dia. Tapi Tuan Opas, lebih baik kita cegah di sini aja, Bang. Sebab orangnya suka menghilang sekitar sini. Kalau dia datang, gua yang maju duluan. Kalau lu duluan, gua gak mau berantemnya. Kalau gua berantem, lu gebuk aja supaya dia kalah. So jago lu. Udah dong, Bang. Nanti orangnya keburu tahu. Bang. Hah? No orang yang berkerudung kain. Hah? No. Oh. Aduh, bentuk kepala gue. Ginting gue. Bukan dia, Bang. Celaka kita. Jajaran gini dari keredongan lagi. Jadi aja jatuh gue. Abang aja yang matanya rabun. Lecet mata gue, aduh sakit. Nah, kenapa? Gue sih kagak apa-apa, gue kan cuma ngomong aja. Wah, gini hari udah ngigo lo. Bang, suara apa itu? Au. Demit apa tuh? Itu bukan demit. Itu kawanan garong yang kita cari itu. Iya, Bang. Semuanya udah beres, Bang. Bagus. Jalan kemana sih hutan-hutan begini? Lagu ditabrak ular nih. Mes, ada orang tuh. Iya, Bang. Pergi sana, Mes. Baik, Bang. Si Ronda? Hajar dia, Bang! Abisin! Bose! Ikut gua! Hei! Hah? Budak lo! Ada apa sih? Lu ngeliat orang tadi? Pokoknya keredong? Iya! Oh, gua kira orang sakit kali! Hei! Buka muka lo! Jagoan lo! Hah? Nih, layannya kalau lo mau tahu. Nih! Hai! Bombat lo! Belum diadu, udah jatuh lo! Makanya gua sengajain! Wah, lu yang namanya si Ronda. Emangnya kenapa, Bang? Kerjain deh. Biar lu gede, gua kecil, gua banting pecah lo. Nih, lu tinggian gua pendekan. Iya, nih, iya. Lu mau lihat? Ya, repot mainan gua. Diririk terus gua. Up nih, maling kambing nih. Up. Up. Kena kepelan gua jadi tempe lo. Jangan dianggap kelas ringan. Kelas antep nih. Up. Was. Wait. Put. Dut. Muka badar tuh orang tuh. Aid. Wait. Waduh, kulihat amat ya sekarang ya. Aduh. Wait. Waduh, nyangkut lagi sialan banget kaki ini. Banyak hati lo. Aduh, segitu aja jatuh lo. Ketek gua. Nih. Aduh. Wah, kok begini jagoan gua? Ya, masih berantem begini caranya ini. Lepas dong, lepas. Mati lo, penasaran gua. Aduh, kan bahan gua rontok dah. Aduh. Buset deh, gigi gua ngebet dah. Ilah, macet. Cuma nunggu saya saling ya. Ilah, takut mesti kena lu. Mati lo. Awas. Waduh, modar lo. Aduh, sialan lu mah, seh. Teman makan teman. Nah, sekarang rasain bagian lu sekarang di sini lu.
Ayo. Mau mati beneran lo, ha? Sesama orang suruhan, Bang. Disuruh, Bang. Siapa yang suruh lo? Mandor Icang. Bener, Bang. Bener, Bang. No orangnya, Bang. Wah, bisa mampus nih gua. Hei, Mandor Icang! Mandor Icang! Keluar lo! Lo gak usah takut, gua tahu lo ngumpet. Kasih tahu tuh sama tuan besar lo. Nih si Ronda yang akan membuat kehidupan lo jadi pahit. Pergi lo! Aduh, kayak kaki lagi. Pergi! Iya, Bang. Aduh! Iya, udah pake beradu lagi. Lu dada gua sakit ditabrak lagi. Gua mau ngambil benda. Bek Lihun yang sialan katanya orang biasa. Ayo jalan! Iya, Bang. Nggak tahu galakan dia. Sama-sama, Bang. Saya juga nggak lagi-lagi deh, Bang. Kalau begitu mah, Bang. Aduh, kaki pada begini.